Ya, dari liputan sendiri mungkin saya tidak punya liputan berupa visual, tetapi saya sampai sempat nyamperin mereka di belakang garasi motor ya, terus jadi mereka makan siang atau lagi nyantai di pantai atau ketemu di parkiran pun saya sempat ngobrol gitu. Saya tanya bagaimana kesan Anda dengan sirkuit ini? Ya, pertama ada yang menjawab sirkuit yang sangat baru dan benar-benar indah lokasinya. Langsung bisa ada pantai dan ini beda sekali dengan lainnya gitu. Nah, sempat saya tanya lagi, kan ada di Australia itu pinggir pantai, saya bilang. Oh, tapi di Australia itu di atas tebing dia. Kalau ini langsung sama tingginya pasir pantai sama trek nih, asik katanya. Jadi begitu naik motor slow di lintasan masih bisa lihat pantai yang ada di pinggirnya. Ini asik katanya. Ya, Ada kendala di dari cuaca atau apa gitu di sana? Angin seperti apa? Nah, ya untuk angin, untuk patah morgana tidak ada masalah katanya. Nah, untuk ya dari APC rider sendiri ya di awalnya karena mereka yang membuka gitu ya, membuka acara gitu. Ya beberapa pembalap yang sempat saya ngobrol, ya mereka memaklumi karena ini sirkuit baru jadi, ya belum selesai dicat, sudah dipakai balapan gitu. Ya ada sedikit-sedikit licin katanya, tapi nggak apa-apa, saya juga masih adaptasi aja katanya. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.